saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Saudara-saudari, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 5 November 2022, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan untuk hari ini. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Matius pasal 11 ayat 29. Demikian dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini adalah salah satu firman Tuhan yang cukup terkenal mengingatkan kita bagaimana kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus, di dalam bentuk kesetiaan kita menjadi pengikutnya, kita harus juga bersedia untuk memikul salib yang dibebankan oleh Tuhan kepada kita. Arti dalam memikul salib ini adalah kita harus siap menerima konsekuensi keberimanan kita kepada Tuhan Yesus, karena tentunya sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut-pengikut Yesus, tidaklah gampang untuk hidup di tengah-tengah dunia yang berusaha untuk menentang orang menjadi bagian dari orang-orang yang diselamatkan. Karena di tengah-tengah dunia inilah sesungguhnya si jahat itu dijatuhkan, diturunkan, atau dilemparkan. Dan tentu dia tidak akan begitu saja memberikan orang-orang yang dibawa kuasa dosa dan pengaruhnya selama ini untuk menjadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus, untuk diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengetahui bahwa tantangan untuk menjadi pengikutnya itu adalah begitu berat, seperti kuk yang dibebankan kepada setiap orang-orang yang percaya. Tetapi hari ini firman Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada kita yang menjadi pengikut dia, bahwa di dalam memikul salib yang dibebankan kepada kita sebagai pengikutnya, kita harus belajar dari dia, dari Yesus, bagaimana cara kita memenangkan salib yang dibebankan kepada kita. Kita harus banyak belajar dari cara Tuhan Yesus memikul salib yang dia bawa, yang dia pikul. Ketika salib itu dibebankan Allah kepadanya sebagai bagian dari cara dia menggenapi misinya untuk menyelamatkan manusia. Jadi dikatakan di sini, belajarlah daripadaku. Bagaimana Tuhan Yesus rupanya ketika Tuhan Yesus memikul salibnya? Yang pertama tentu kita bisa melihat Yesus dengan setia memikul salib itu. Dari saat salib itu dibebankan kepada sampai kepada Bukit Golgata, dia tidak bersungut-sungut. Dia walau jatuh bangun tertimpa karena beratnya salib yang dia harus pikul, tapi dia kembali bangkit, dia kembali memikulnya. Dan dia tidak berhenti di satu tempat, dia selalu berusaha melanjutkan langkah-langkahnya menuju Golgata untuk mengakhiri misinya yang akan mendatangkan keselamatan bagi manusia. Yang kedua, saudara-saudari, kita bisa melihat bagaimana Yesus itu tidak bersungut-sungut atau mempersalahkan orang lain, mempersalahkan Allah atau mempersalahkan manusia yang karena dosa-dosa mereka Yesus harus memikul salib itu. Tapi dia dengan tenang, dengan rendah hati, dan dengan lemah lembut tetap memikul salib itu tanpa mengeluarkan kata-kata yang membuat dia menjadi tercela atau berdosa, atau membuat dia menjadi tidak sempurna di dalam menanggung salib itu. Dia memikulnya dengan tetap tenang dan tidak bersungut-sungut. Dia berusaha terus untuk sampai kepada garis akhirnya. Yang ketiga, dia tidak juga menolak orang yang membantu dia. Kita ketahui bahwa di dalam memikul salib itu, dia kemudian mendapatkan bantuan dari Simon. Tapi dia juga menerima bantuan itu. Dia terbuka tangannya. Dia rela juga dibantu.
Tapi bukan berarti dia tidak ikut memikul salib itu. Dia bersama dengan Simon memikul salib itu sampai ke akhir dari perjalanan menuju Golgota itu. Jadi saudara-saudara, ketika Tuhan mengatakan belajarlah daripada aku, belajarlah daripada Tuhan bagaimana dia memikul salibnya. Begitu juga lah kita orang-orang percaya di dalam dunia ini sebagai orang yang mengikut Yesus yang mendapatkan banyak tantangan, banyak kesulitan sebagai salib di dalam kehidupan kita. Marilah kita memikul salib kita dengan setia sampai kepada garis akhir. Kita jatuh bangun di dalam beban yang dibebankan oleh Tuhan, tapi kita harus terus bangkit. Kita harus berdiri, kita terus harus melangkah maju sampai kepada garis akhir itu. Kita tidak boleh bersungut-sungut di dalam beban. Bahkan seharusnya kita bersuka cita karena kita juga bisa merasakan salib Kristus kita tanggung di dalam kehidupan kita. Kita bisa merasakan penderitaan Kristus dalam kehidupan kita. Janganlah kita mempersalahkan Tuhan ketika kita menghadapi begitu banyak penderitaan karena Kristus, karena iman kita, atau mempersalahkan keadaan, situasi, atau orang lain. Tapi biarlah kita tetap diam, tetap memikul salib tanpa mengeluarkan kata-kata yang malah membuat kita menjadi tidak sempurna di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan pertolongan, kita juga harus terbuka. Karena Tuhan pun tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri di dalam seluruh beban kehidupan kita. Di dalam salib yang kita harus pikul, Tuhan tidak akan membiarkan kita menanggungnya. Tuhan tidak akan membiarkan kita tanpa ada yang menolong kita. Tuhanlah penolong kita. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita ketika kita di dalam berbagai pergumulan, di dalam berbagai kesulitan sebagai pengikut Tuhan yang setia. Hari ini marilah kita menjalaninya dengan lemah lembut, dengan tetap rendah hati. Maka sebagaimana Tuhan yang mendapatkan ketenangan ketika dia menyelesaikan misinya, kita juga orang-orang yang percaya akan mendapatkan terangan di dalam jiwa kita ketika kita bisa bersama-sama memikul salib kita masing-masing tanpa bersungut-sungut, tapi tetap setia, tetap berusaha menyelesaikan misi kita yang dibebankan Tuhan kepada kita sampai di garis akhir. Maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dan mahkota sebagai pengikut-pengikut Tuhan yang setia. Saudara-saudari, marilah menjadi pengikut Tuhan yang setia sampai akhir hidup kita. Jangan sampai di tengah jalan saja kita bisa menanggungnya, tapi kita harus menyelesaikannya sampai Tuhan menjemput kita. Maka mahkota yang Tuhan sudah sediakan akan menjadi hak setia kita, murid-muridnya yang setia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk meneladani Engkau, meniru Engkau di dalam bagaimana Engkau memikul salib-Mu dengan ketenangan dan tetap rendah hati. Engkau menyelesaikannya sehingga ketenangan, kemenangan itu Engkau raih. Demikian juga setiap kami Tuhan. Kiranya kami tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, tapi tetap tangguh, teguh, dan setia sampai akhir. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itu yang menyertai, memberkati saudara sekalian sekarang sampai selamanya. Amin. Selamat beraktivitas, selamat berkegiatan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.